Anda bahwa para penemu dunia dahulu bersekolah di tempat yang sama. Sekolah Jenius Internasional Petang 2. Berikut adalah kisah para jenius. Tahukah Anda bahwa para penemu dunia dahulu bersekolah di tempat yang sama? Sekolah Jenius Internasional Petang 2. Berikut adalah kisah para jenius. Aduh. Ya, anak-anak. Ya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya saya absen dulu ya. Jadi ketua kelas tetap kamu ya, Edison ya. Bener ora, Son? Kamu ketua kelas kan, Son? Inyong, Bu. Inyong manding, Bu. Ya sudah, tidak apa-apa. Perasaan kita ini sudah waktunya untuk belajar. Kok belum kedengeran bel dari tadi ya? Alexander, Graham, bel. Bu, kenapa sih kalau bagian ngebel, saya terus yang bel? Jangan ngebantah, Alexander Graham, bel. Bel. Bel, Bu. Bel. Kenapa enggak Alexander Graham kok bel? S. Karena Alexander Graham selalu membunyikan bel, maka sejak saat itu Alexander Graham disebut Alexander Graham. Ya sudah. Oke, ya berikutnya James. James, kamu di mana James? James. What? Dipanggil tuh. James. James. What? Kamu tuh budek ya? Kamu tuh dipanggil, James. James. What? Karena James pendengarannya agak kurang, maka dan dia selalu bertanya, What? What? Maka sejak saat itu James selalu disebut James What? Pasti. Udah ya. Ya, ada Bu. Thomas. Thomas, aduh anak ini pasti gak masuk lagi. Pasti dia Alpa nih. Thomas! Alpa, Bu. Alpa. Thomas Alpa Edison. Iya, Bu. Jadi nama kamu Thomas Alpa Edison ya, panjangannya? Ya. Bukan Thomas yang Alpa. Iya, gua denger. Nama lo kan Thomas Alpa Edison kan? Budek lo. Karena James salah dengar, maka Thomas dipanggil Thomas Alpa Edison. Tapi supaya dirubah agak-agak supaya gak kayak Sunda, maka dirubahlah Thomas Alpha Edison. Ya, berikutnya Newton. Newton. Newton, kenapa sih kamu? Jangan panggil nama saya, Bu. Karena saya jadi teringat kucing saya yang sudah mati, Bu. Namanya Newton juga, Bu. Newton, lu cengeng banget lo. Jangan panggil nama saya. Ya udah. Newton, kamu jangan terisak-isak kayak begitu dong. Karena Newton selalu terisak ketika dia disebut namanya, maka sejak saat itu Newton disebut Isaac Newton. Sudah ya. Oh ya, saya hampir lupa. Kali ini sekolah kita kedatangan seorang murid dari timur. Oh. Dari mana, Bu? Dari timur. Timur, Bu. Kenapa dia belum datang juga ya? Ibu nggak tahu dia kenapa terlambat. Sini. Maaf saya terlambat, Bu. Kenapa kamu terlambat, sayang? Aduh, Bu, tadi ada orang bule kehilangan uang, Bu. Uangnya $100. Aduh, $100, Bu, banyak banget. Terus saya tungguin dia nyari-nyari duitnya, Bu, tapi gak ketemu-ketemu. Ya ampun, kamu tuh baik banget ya. Terus gimana? Jadi uangnya akhirnya ketemu gak? Enggak, Bu, orangnya pulang.